Di sini ditaruh kokoh. Kokohnya pantesan. Aku mimpi-mimpi kemarin. Mimpinya mimpi aneh lagi dikejar-kejar sama ini. Ternyata di sini ditaruh. Taruh di mana ini ya? Harus aku bawa ini. Ini aku narin. Wah, berat. Berat sekali ini ya. Kok bisa berat begini ya? Oh, sekarang sama si Sinta. Kok awak gawat banget sekarang? Ternyata sekarang lebih gawat. Gawatnya bukan sekali gawat, pokoknya gawat sekali. Baru datang-datang udah gawat. Kenapa emangnya? Asal kamu tahu, si Upin dan Ipin diculik dan dia disekap di gudang sekolah. Kok bisa? Iya benar, kita harus bantu dia. Kita nggak tahu juga kenapa bisa diculik itu Upin Ipin. Kita sekarang kita harus selamatin biar Upin Ipinnya selamat. Aduh, gimana caranya sekarang? Gimana Mas? Yuk kita bangun tuh yuk. Ya udah, di mana itu Upin Ipin? Di gudang sekolah. Oke, kita ke sekolah sekarang, ayo. Ayo cepet ayo. Mana Sinta Carla? Sini sini di gudang ini. Mana Upin Ipinnya? Di sini, di sini. Kita harus selamatin. Tadi kita lihat di sini dah. Ini gudang sekolahnya. Iya. Gak ada. Mana itu Upin Ipinnya? Wah, mana ya? Aduh, kalian yang benar sih. Sini gak ada Upin Ipin. Tapi hantu kayaknya tadi masuk ke sini ya. Iya. Kita harus cari kemana ini? Dengan mata kepala kita, Dit. Benar-benar masuk ke sini hantu kayaknya. Dan kamu tahu, Dit. Si Upin Ipinnya diseret-seret begini. Dibawa terus, kasihan dia. Terus sekarang kemana kita cari? Coba kita di gudang satunya. Yuk. Gudang satunya mana itu? Coba kesana. Itu kan kebun pisang. Ya, kita cari di kebun pisang dulu. Serem sekali lagi. Di sini deh, cepat. Mana? Enggak ada. Upin Ipin. Kalau Upin Ipinnya itu ditangkap sama hantu kayang, bisa jadi mereka mau dijadiin tumbal. Itu udah takutnya, kasihan si Upin Ipin. Kalau sampai dia dijadiin tumbal, jadi apa mereka nanti? Kita harus bertindak segera ini. Sebelum itu dijadikan tumbal, kita harus selamatkan si Upin Ipin. Yuk kita selamatin yuk. Yuk. Mana ini? Kesini aja kita ke gudangnya yang satu. Cepat. Upin Ipin. Upin Ipin. Kemana ini ya? Kamu sih, kok nggak lihat sih? Kita ke gudang sana aja. Yaudah yuk. Wah, ini udah dihancurin gudangnya. Kasihan tuh kayangnya yang hancurin. Biar nggak kelihatan. Iya. Coba sini. Mana ya? Ini dah gudangnya. Upin Ipin. Ini gudangnya ya. Ipin. Kita disekap di sini ya. Aduh, tolong Ipin. Tolong. Kita sama-sama disekap. Kamu paling dijahat sekali ya. Kok kita di gudang begini disekap ya? Gue gak tahu. Di mana? Ya, di mana ini? Enggak ada yang mau deketin sekarang Ipin. Enggak ada satu orang pun. Sama sekali lagi di sini. Hantu kayang itu jahat sekali. Masa kita ditangkap sih, diculik. Kita harus melepaskan diri. Aduh, gimana ini? Aduh, apa aja datang? Hantu kayangnya datang. Itu dia. Kalian tidak boleh berisik di sini. Di sini adalah wilayah aku. Tolong! Kalian kita diikat ini. Gimana caranya kita melepaskan diri? Karena gudang ini udah aku guna-guna. Wah, Upin gimana ini? Kita juga nggak tahu ini ada ngomong apa. Tolong! Dari sini. Mana? Dari sini suaranya. Iya. Mana? Manusia tolong! Kamu rupanya ya, ganggu aku! Hantu ayam! Lepasin itu teman-teman kami! Iya, lepasin dia! Iya! Kalian mau lepasin? Tolong kami, tolong! Tolong! Kami ditekan di sini! Ayo kita lepasin! Kita lepasin dia, udah! Tolong! Ngamuk itu hantu kayaknya! Sinta! Sini, lari sini! Mana kalian? Awas! Kok hantu kayaknya begitu, Dit? Kok begitu ya?
pergi ya, pergi ya. Pergi. Eh, kalian pancing hantunya ini ya. Terus kamu mau kemana? Ya benar itu, mau kemana? Aku mau lepasin Upin Ipinnya. Ah, ya udah. Sini. Ya. Oh, udah, pergi dia. Aku harus selamatin si Upin sama si Ipin. Eh, Upin Ipin. Tolong aku, buka taliku dulu. Ya ya. Man, keburu datang hantunya. Ayo cepetan deh udah. Aduh. Ini si Ipin. Ipin, bantu dulu si Ipin. Ayo udah. Ayo. Mana hantu itu? Udah hantu kayaknya itu. Namanya kan karena sama Sinta. Gila juga. Kita harus selamatin dia. Ya benar, kita harus selamatin. Pokoknya kita atur strategi ya. Untuk kayaknya kita sama anjing. Ya takut sekali sama anjing. Wah, kita harus ambil anjing ya. Ayo kita ambil yuk. Ayo cepetan. Sini cepet ngumpet. Oh, gimana ini, kita dikejar terus. Cari tuh yang dilepasin Upin-Ipinnya apa belum ya? Mana aku tahu. Datang. Iya. Sembunyi. Oh, itu dia tah. Iya. Oh, dia ke sana. Karla, gimana ini Karla? Karena udah ditangkap, yuk habis kita. Sini ngumpet. Sini. Wah. Gimana dia? Awas ya kalian ya. Lebih baik aku kembali ke gudang dulu. Harusnya ke sana. Iya. Si Karla sama si Sinta di mana ya? Upin, kalau si Karla sama si Sinta ditangkap, gimana kita nyelamatinya? Kan kamu kan udah suruh lari dia kan? Udah. Tenang, nggak bakal ditangkap itu. Pokoknya dia bisa lari kecepet-cepetnya. Aduh, gimana ini ya? Ayo kita ke sana. Ayo. Kenapa kalian bisa ditangkap sama hantu kayang? Kami mau jalan-jalan. Ternyata kita ditangkap. Ilmunya sangat sakti sekali. Kita langsung pingsan ya, Ipin ya. Kan kita diseret-seret. Kita ditarik-tarik. Oh iya, bener tuh, Ipin. Kalian gak luka-luka kan? Aman. Mana itu? Oh, mereka hilang. Jangan-jangan udah dilepasin. Awas ya. Mana itu? Aduh, ternyata dibebasin. Aku harus ambil tanah mayatnya. Itu kerana mayatnya. Hantunya ke sini. Aduh, sini. Ini kerananya. Tendoh. Di mana mereka? Awas ya kalian ya. Aduh, dia bawa keranda lagi. Mau diapain kerandanya itu? Itu sudah kalah. Si Sinta sama Scarla dikejar. Cepetan kesana ya, dikejar. Pakai ini. Pakai itu. Aduh. Ternyata kamu udah bebas ya. Kamu pergi ya. Aduh. Jangan kabur, ke bawah. Karla, si Adit dimasukin ke keranda mayat. Iya benar itu. Aduh, kok serem sekali ya. Kita sekarang gimana caranya nyelamatin si Adit? Kita ketahu. Upin, si Adit dimasukin ke keranda mayat. Aduh, ayo kita ikutin dia. Upin, sini. Si Adit dimasukin ke keranda mayat. Kita harus selamatin dia. Kita harus bantu. Ayo ikutin, ayo. Sini, ayo. Akhirnya kamu dapat juga. Sini. Wah, ya sana. Iya benar itu. Pasti menuju gudang yang tadi. Iya. Aduh, kemana aku disikap tadi? Iya. Kita harus selamatin dia, Upin-Ipin. Iya, karena dia tadi selamatin kita. Kita harus selamatin dia. Oke, kita kesana. Belum takut.